Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Okay, share kegiatan hari ini lagi ya. Kegiatanku pagi ini diawali dengan belanja dari warung. Dan ini aku baru pulang belanja dari warung. Ini aku mau lihat isi kulkas dulu. Kali-kali ada yang dimasak hari ini. Jadi kalau ada yang dimasak hari ini, belanjaan tadi dari warung itu bisa buat besoknya lagi. Karena kebetulan aku tuh belum belanja mingguan, belum sempet. Jadi belanjanya dari warung dulu. Kemudian ya begitulah. Walaupun harga-harganya sedikit agak lumayan mahal kalau di daerah sini tuh, tapi nggak apa-apa dulu. Itu ada kucing teteh ipar kesini. Maaf ya, ikut masuk ke videoku. Ini aku bongkar-bongkar belanjaan dulu dari warung tadi tuh. Aku beli sayap ayam, beli bawang, beli cabai campuran gini, sambelan. Ada masako, bumbu racik sayur asemnya, pokoknya sayur asemnya juga pastinya. Dan timun buat lalapan. Gak ketinggalan asam sama terasi. Ini ayamnya mau aku cuci dulu, aku sisihkan dulu. Dan ini timunnya juga mau aku cuci dulu. Lanjut sekarang mau beresin cabai. Ini tuh menurut aku banyak banget. 5.000 udah dapat semuanya, dapat cabai merah, ada juga cabai rawit setan, bawang merah dan juga tomat. Tuh teman-teman lumayan kan, seharga 5.000 doang udah dapat segini gitu. Jadi menurut aku lebih hemat karena lebih murah. Ini juga ada bawang merah, tadi tuh aku beli seharga Rp3.000. Dan sayur asemnya. Nah, ini dia teman-teman belanjaan aku dari warung. Ini aku mau bersih-bersihkan dulu ya. Lanjut, ini udah bersih, timunnya udah aku cuci bersih, mau aku beresin dulu. Aku simpen di kotak ini aja. Nah, mau aku masukkan ke dalam kulkas. Ayamnya juga sudah aku cuci bersih. Lanjut, aku mau ungkep aja. Rencananya nanti tuh mau bikin ayam goreng gitu. Ini bumbunya aku bikin sendiri karena kebetulan bumbu raciknya lagi nggak ada. Sambil nungguin ayamnya diungkep, aku mau sapa-sapa dulu sama teman-teman semuanya. Aku mau ngucapin terima kasih bagi teman-teman yang udah setia nonton videoku dan subscribe ke channel aku. Bagi kalian yang baru nemu channelku, baru bergabung di channelku, aku ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya, dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, kita lanjut. Ini udah mau surut dan udah aku matikan juga apinya, gak begitu surut banget sih airnya. Aku lanjut tiriskan aja ayamnya di sini karena nanti mau aku goreng. Oke, untuk ayam sudah. Lanjut sekarang aku mau bikin sayur asamnya. Ini sayur asamnya aku kasih terasi, kasih garam, salam dan juga bawang merah. Dan ini sudah mendidih. Lanjut aku mau masukkan sayur-sayurannya. Lanjut tambahkan garam. Ini aku kasih garam laut yang gede-gede itu loh.
tambahkan juga gula putih dan tambahkan sedikit sasa mecin biar rasanya lebih sedap. Oke, lanjut tambahkan bumbu sayur asemnya biar rasa sayur asemnya semakin mantep surantep. Alhamdulillah, ini sudah matang. Lanjut sekarang mau bikin ayam gorengnya ya. Nah, ini aku mau refill botol minyak dulu sebelum mulai goreng, karena kebetulan botol minyak aku tuh udah kosong banget sampai tetes terakhir pokoknya. Oke, sekarang kita goreng dulu ayamnya. Aku beli ayam ini sayapnya doang, soalnya kebetulan anakku tuh kalau makan ayam tuh biasanya suka sayapnya gitu. Nah, ini udah saatnya dibalik. Jadi aku tadi gorengnya itu ditutup biar minyaknya nggak terlalu nyimprat dan nggak terlalu ngotorin. Ini sudah mateng, aku mau angkat dan ditiriskan. Nah, ini sisaan minyaknya aku taruh di panci kecil ini. Lanjut sekarang aku mau goreng sambal. Jadi ini sebenarnya sambal sisaan kemarin masih banyak, kan sayang. Jadi aku mau goreng lagi untuk temennya makan sama ayam goreng tadi. Ada sambal goreng juga. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah stay tune bersamaku dari awal sampai akhir. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Dan untuk yang baru datang, lagi-lagi aku ucapkan terima kasih dan salam kenal dari aku. Dan bagi subscriber aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan kalian sudah subscribe dan nonton videoku jadi amal kebaikan dan dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekarang lanjut mau beberes dulu, bersih-bersih bekas masak. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah stay tune bersamaku, mantengin videoku nggak di skip-skip. Terima kasih banyak sudah menonton. Dan semoga dari videoku kalian mendapatkan manfaat, mendapatkan inspirasi, dan maafkan juga kalau selama dubbingnya ngomongnya belepotan, acak-acakan. Maafkan dalam segala kesalahan katanya. Sekian dulu dari aku. Dan sampai jumpa lagi di videoku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.